HP. Oke, situ kayak gitu cuy. Di sini masih cuman satu villager. Itu villager lagi kah? Ini gila sih kalau sampai villager lagi sumpah. Ih anjir villager lagi. Oh ada lagi anjir. Lah, ini kenapa ya? Sumpah kalian tinggal jalan lurus itu langsung ketemu 3 villager. Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi dengan Steve di sini. Salah anjing nih nama pakai skin ini sih. Oke, jadi kembali lagi bersama aku Rafli dan kali ini kita bakal men-showcase lagi atau mencoba sebuah seat yang requestan dari salah satu komen di YouTube juga di video seat sebelumnya. Jadi kita bakal mencoba seat yang sekarang ini lagi viral di komen-komen para YouTuber ya. Untung di komen YouTube ku ini nggak ada ya komen kayak gini. Untung aja. Ya kagak ada lah, orang ada giveaway anjing. Oke. Jadi ini komen-komennya ini banyak banget di YouTuber-YouTuber nih, kayak contoh ya, kita bakal buka coba cuy. Contoh, langsung kita tulis cuy. Just no limit di sini auto komennya isinya never surrender. Hello, never guys, surrender. Ini dia komennya. Be yourself and never surrender. Jadi ini kita bakal cobain pakai kata ini ya, karena ini banyak banget sumpah komennya isinya begini semua tuh YouTuber. Coba ya kalian lihat deh YouTuber gede. Dan kalau misal di channelku enggak ada, kenapa? Karena aku enggak giveaway anjing. Langsung kita bakal ya cobain seatnya cuy dan skuy. Oke guys, langsung kita bakal tulis be yourself never and surrender. Kita ikutin benar-benar persis sama kayak di komen. Enggak bisa anjir. Enggak cukup men seat. Oke guys, karena seatnya tadi nggak cukup, mentoknya cuman di ya berapa huruf doang nih cuy. Tuh nggak bisa lagi kan. Jadi aku tulis begini aja, be yourself, never and surrender. N-nya bukan pakai AND, jadi aku pakai N aja kayak gini kan, dibacanya N juga ya. N and dibacanya N juga. Jadi aku begini aja singkat. Langsung kita bakal coba seatnya, show koordinat. Oke, nggak usah eksperimental. Oke. Semuanya udah ya. Langsung kita bakal create pakai seat ini cuy. Let's go. Oke guys, kita udah masuk di dalam mapnya. Jadi ini dia ya seatnya, dan ini terbentuk mapnya kayak gini. Aku nggak tahu apakah ada hal yang unik yang di sini gitu, tapi nggak tahu juga sih ya. Kita coba ya lah cuy. Kita bakal coba lihat dulu agak dari jauh ini bisa nggak sih digedein cuy ininya, apa sih namanya, penglihatan jarak jauhnya cuy, cangnya. Kita bakal ke segini 40 dah. Ngelag nggak ya? Ngelag cuy. Oke, aku 24-in aja cuy lah. Let's go, kita bakal lihat apa yang... Oh, wow, langsung ada villager. Tuh, bagus kan seatnya? Seatnya ini karena seatnya seat giveaway. Seat never surrender. Be never surrender. Jadi kita bakal langsung lihat aja di sini. Jadi kalau misalnya kalian jalan dari tempat spawn di situ, jalan ke arah koordinat, kalian bisa lihat di atas kiri aja untuk koordinatnya kalau misalnya kalian penasaran. Kalau kita ke sini di koordinat 86 belakangnya -256, kalian akan menemukan sebuah villager cuy. Gila gak sih? Ini... Seat giveaway emang the best ya, nggak cuma the best dari komennya doang, tapi the best juga ini giveaway begini apa? Seatnya itu benar-benar membawa keberkahan anjay. Survival langsung ada di villager kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba, langsung kita coba aja cuy. Kita bakal coba lihat apa lagi yang unik. Coba, bentar kita coba explore dulu untuk si village-nya ini. Apakah ada chest cuy? Aku nyari chest doang sih kalau ke villager mah. Lagian juga, oh buku cuy, book, ada book, potato, and apple dan roti. Oke. Okay. Di sini ada kucing hitam. Di sini enggak ada apa-apa. Kayaknya udah sih cuman oh, ada kuda cuy. Ya emang ada cuy sekarang mah. Oke, okay, siap. Kita bakal lihat di sini. Kosong. Kayaknya udah dah. Enggak semuanya ada chest cuy. Di sini ada kosong. Kosong. Yang ini ada. Nah, kalau rumah yang kayak gini ada cuy. Eh, salah. Roti semua, enggak ada emerald gitu atau apa. Oke. Okay. Situ kayak gitu cuy. Di sini masih cuman satu villager. Itu villager lagi kah? Ini gila sih kalau sampai villager lagi sumpah. Ih anjir villager lagi. Ih kalian sumpah ya. Kalian dari tempat spawn tinggal jalan lurus doang loh. Kalian dari tempat spawn tinggal jalan lurus doang itu langsung dua villager sekaligus coy. Jadi tempat spawn tadi di situ, jalan lurus itu langsung ketemu sama villager. Bentar kita lihat dulu, takutnya kanan kiri ada villager lagi cuy. Enggak ada. Ini double villager. Terus kalian deket sama kayak bunga-bunga gitu loh tuh. Perkawinan bunga lah pokoknya cuy. Gelo men, gak ada obat. Tapi ini kayaknya villager mati dah. Iya gak sih? Soalnya ada sarang laba-labanya, villager mati. Pirasatku cuy. Iya kan? Villager yang udah terkena virus zombie. Tuh kan, bener anjir. Udah kosong gak ada penghuninya. Wih ada chest men. Eh bukan, ini villager yang emang udah zombie gitu. Maksudnya udah tercemar sama virus-virus zombie. Jadi, oh siap. Seenggaknya ada dua villager ya. Walaupun ini isinya zombie semua sih. Ada brewing stand gratis tuh. Kalian tanpa mencari bless.
Awas dong, ngahong-ngahong anjing. Oke, kita bakal coba kesini dulu nyari yang ada chestnya cuy. Lumayan sih, menurutku sih itu cuy. Wih, 3 brave wingstand anjing. Tapi gak ada chest apa? Nih, chest ada pasti cuy. Nah kan? Jelek-jelek banget dah, sumpah. Kayaknya kayak gitu cuy, seatnya di sini ada biome yang rawa-rawa gitu. Ada lagi kah? Kalau ada lagi gokil sih sumpah. Kita bakal coba lihat dari ketinggian ya. Itu villager yang pertama, ini village yang kedua cuman udah tercemar zombie. Apakah ada Raven gitu yang lain gitu cuy? Coba kita bakal jalan. Kalian lihat koordinat atasnya aja tuh ya. Kalau misalnya kalian bingung ini di mana di mananya. Biasa di sini ada tempat witch coy. Coba ada nggak rumah witch, rumah penyihir laknat yang suka melemparkan potion kepada para player Minecraft yang ke bio mereka cuy. Kayaknya nggak terlalu ada lagi sih cuy. Oh ada lagi anjir. Lah ini kenapa ya? Ini seatnya bener-bener 3 seat secara bareng. Itu tinggal lurus doang loh. Sumpah kalian tinggal jalan lurus itu langsung ketemu 3 villager. Aku nggak paham lagi sumpah cuy. Ini bener-bener no setting ya, emang bener-bener ya. Udah kalian coba dah. Untuk di versi terbaru official ya, kalau kalian penasaran. Ini villagernya kayaknya enggak belum tercemar virus coy. Ih sumpah coy, gokil juga nih sih. Ini bagus juga nih kalau dijadikan buat survival. Tapi tidak. Wah mistis. Ada hal-hal mistisnya juga cuy di sini. Para ngambang anjing. Nah di sini ada iniannya zombie. Ini ada ini nih, cave. Di sini village-nya ngebug ya. Jadi ada yang di atas dan yang di bawah kan lihat aja tuh. Ini jalanan ke sini, nembusnya di sini tuh. Ini gimana lompat orang ke sini? Coba ada chest kah? Kayaknya chestnya cuma di atas nih. Wih, keren loh rumahnya anjir. Wih, ada inian tuh gratisan tuh. Kalian bisa langsung dapat gratisan nih ke tempat-tempat inian. Apa item-itemnya dapat book gratis, book self gratis. Iya benar-benar sih si Sniper Surrender ini emang benar-benar GG sih coy. Anjir apa di sini? Tuh. Ada chest kah? Kok di village ini enggak ada chest sih, gembel banget. Ini ada beetroot. Ini enggak ada lagi. Udah ya kayaknya. Oh, ini ada nih. Enggak ada chest apa? Enggak ada, men. Di villager ini enggak ada chest, sumpah. Kosong dah sumpah. Jangan bilang kalau kita jalan lurus lagi kita bakal nemuin villager lagi. Konyol sih itu sumpah. Coba aku lihat-lihat dulu. Enggak ada. Coba kita bakal jalan lurus lagi ya. Kalau bener kita jalan lurus lagi nemu villager lagi, nggak ada otak sumpah. Ini gokil berarti sih cuy. Coba ya kita bakal jalan lurus lagi. Aku takut nyasar sumpah loh. Aku tandain dulu deh. Masa aku pengen jadiin thumbnail gitu ya. Oke, kita bakal jadiin thumbnail. Kita bakal buat ini dulu arah jalannya kalau kita harus ke sini nih tuh. Tinggal jalan lurus doang itu kembali ke tempat spawn. Lurus. Apakah menemukan sebuah villager? Masih kosong ya. Oke itu ada apa tuh? Raven bukan sih? Bukan sih kayaknya. Oh udah berarti abis coy. Cuman cukup segini doang untuk village-nya ya. Kita mau nerawe anjir semua sampai 4 village secara berturut-turut. Oke di sini ada biome es dan di sini ada biome apa sih akasia ya. Ya itulah pokoknya. Kita bakal coba langsung balik lagi deh. Intinya sih kayak gitu. Kalau kalian pengen coba silakan. Ini benar-benar real no setting. Jadi benar-benar aku pakai seat be yourself and never surrender. Jadi ya kalian coba aja lah di versi official terbaru guys. Jadi seatnya lumayan aneh tapi bukan aneh. Seatnya ya mungkin seatnya karena seatnya seat giveaway kali ya. Jadi kita seatnya apa mapnya dapat letaknya juga di tempat yang kayak giveaway gitu langsung dikasih giveaway 3 village anjir. Keren gokil sih ya. Jadi mungkin kalau kalian pengen coba langsung cek aja di deskripsi. Enggak cek di deskripsi sih. Kalian cek aja di videonya seatnya ya kalau misalnya pengen. Dan mungkin kayak untuk video kalian segini aja. Ya udahlah. Steve pamit Steve. Hey, ini kenapa Anda membajak channel saya, Steve? Kenapa sih skinnya bukan pakai skin aku anjir? Ya udah mungkin kayaknya untuk video kalian segini aja ya. Pokoknya ya coba aja lah seatnya. Kalau kalian nggak percaya bebas, yang mau percaya enggak. Dan ini karena sesuai requestan juga dan ya udah karena unik juga untuk kita coba. Langsung kubuat sih kayak gini. Ya udah mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu coy. Oke guys, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalian suka sama video ini ya di-like. Kalau enggak ya udah bebas lah, mau di dislike mau diabaikan juga nggak apa-apa. Intinya aku ngebuat sesuai requestan ya. Subscribersku ada juga di komen yang bilang, "Bang, buat coba pakai seat never ya apa never yourself lagi. Be yourself never surrender." Jadi ya aku buat dan mungkin kalian bisa langsung coba aja masing-masing di MCPA kalian. Ini untuk MCPA bukan MCPC ya. Jadi ya udah mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berak dan see you next time. Bye-bye.